Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Jaya MP ya. Nah, pagi ini kita mau Sanmori ke JB Sampora ya, guys. Ini kita baru sampai Ciremai. Nanti kita dilanjut lagi kalau udah ditunggu ikannya ya, teman-teman. Nah, kita udah ditunggu ikan. Kita udah mulai masuk ke jalan Sampora nih, guys. Nggak tahu bakalan ramai apa enggak gitu kan, soalnya nggak ada acara juga kan. Nah, berhubung baru Sanmori lagi gitu kan, yang biasanya sama rombongan teman-teman gitu, sekarang saya sendirian. Coba aja, kita pengen tahu ya di sana ramai enggak nanti. Oke, kita udah ada di perempatan ini, hutan apa ya, hutan kota kalau nggak salah, hutan kota apa namanya, hutan Caracas ya, ada di hutan kota Caracas. Guys, biasanya kalau ada acara juga sampai sini tuh rame ya, banyak banget orang yang di Sanmori gitu, orang yang ada dari sini sampai bawah ke sana ke depan. Kita reading selalu aja dulu. Oke, guys, jadi Sanmori hari Minggu ini sepi ya, guys, nggak rame gitu. Biasanya banyak yang lalang gitu kan, ternyata Minggu ini sepi gitu, tidak seperti dulu. Dulu itu walaupun hari Minggu tetap rame, guys, banyak. Sekarang kayaknya udah sedikit mengurangi ya. Biasanya banyak yang anak-anak jam segini tuh pada nongkrong di warung-warung, banyak banget. Nah, sekarang mah ya kayak gini ya, ternyata nggak terlalu ramai juga. Udah lah, nggak apa-apa, yang penting kita nikmatin aja Sanmorinya gitu. Kita coba mau ke sana ya, jalan barunya tuh, jalan Lingkar Timur. Terus ini juga aku mau berbagi pengalaman gitu kan, untuk penggunaan Vario LED out gitu kan. Nah, jadi Vario LED out aku ini kan sudah setting kirian ya, guys.
untuk pulih itu aku pakai pulih PCX gitu kan, yang cewek. Untuk per senternya kita pakai yang 1500, per senternya kita pakai 1500. Nah, untuk rollernya nih guys yang penting gitu kan. Nah untuk rollernya sekarang yang aku pakai itu roller 12 gram. Ternyata roller 12 gram itu beda merek, ternyata beda hasilnya juga guys. Nah untuk roller ini aku enak ya 12 gramnya. Masih untuk kalau kita ngejar akselerasi ya, kalau untuk ngejar akselerasi kita enak lah stop and go nya. Cuma ya kita dapat top speed cuma hanya di 110 ketika di bawah jalan kayak gini speednya. Nah, karena rollernya 12 gram ini motor masih ngegerung guys. Kalau di bawah full gaspol gitu kan, ini agak gerung-gerung kalau di bawah gaspol gitu guys. Nah untuk racikan roller yang pakai 14 gram, 14 gram kita dapat semua ya. Untuk akselerasi ya biasa aja gitu kan, tapi enak. Untuk dari 10 ke 20 masih enak, masih smooth gitu kan. 80 masih smooth, ke 100 smooth tapi agak berat gitu kan. Nah tapi dia yang 14 gram ini dia bisa nyampe top speed di 120 guys. Bisa nyampe 120. Itu tergantung kesehatan dari mesin motor masing-masing gitu kan. Itu pakai yang 14 gram. Karena roller normalnya itu kan 15 koma gitu kan. Koma berapa? Koma 5 atau koma berapa gitu kan. Kalau roller bawaannya original gitu kan. Nah kalau yang pakai 14 itu mesti bisa nyampe 120 guys. Kalau yang mau ngejar top speed itu saya pakai Tercivity 150 rpm berhenti 1500 maksudnya, 1500 maksudnya gitu kan pakainya. Nah terus aku juga pernah silang gitu, silang 12, 14, silang itu biasa guys. Kalau silang bawahnya dapet tapi sedikit ngegerung gitu kan akselerasinya, terus agak berat di kecepatan 60 ke 80. Silang 12 dan 14 ya guys. Nah itu terus pernah juga aku roller silang lagi di berapa 10 kalau nggak salah, 10 atau 11 gitu kan, silang sama 12. Ternyata nggak enak guys, gerung banget. Terus juga rollernya cepat peang gitu guys, rollernya tuh cepat peang guys, nggak enak banget pokoknya itu. Nah terus aku ganti, nggak cepat peang aja sih, kemakan juga ternyata si panbelnya itu, kemakan sama itulah CVT-nya. Sekarang aku kembali lagi ke 12 gram nih guys, karena aku mau ngejar akselerasi stop and go nya aja sih. Untuk top speed mah kita ya emang harus di bore up gitu kan, katanya harus di tune up, naik spek gitu biar dapet
top speednya juga. Kalau modal cuma kiranya jangan berharap lebih lah, jangan berharap lebih bakalan bisa kebut-kebutan di jalan. Ya ini lor-lor 12 juga udah enak lah buat nyari akselerasi stop and go-nya aja. Kecepatan normal lah, cukup 110 kalau buat ngebut, ngejar sesuatu gitu kan. Ngejar apaan tuh? Aduh. Nah, summary-nya gini ya guys. Jadi masih sepi, belum rame gitu. Masih di suasana ya pagi yang sejuk. Enak sih ini. Kita bisa selawas-selawas. Jadi teringat waktu dulu ya guys, waktu sering San Mori banget gitu kan. Tiap minggu pasti San Mori gitu kan. Wajib gitu mah, aduh. Masih ramai banget gitu kan di sini tuh. Banyak tim-tim yang lain-lain juga gitu pada datang semua. Pokoknya rame aja, banyak kenalan gitu. Sekarang saya ini sendiri, nggak bawa siapa-siapa guys, aman. Nanti kita bakalan muter di Tugu ya, Tugu Sajati gitu kan. Ini kita mau muter ke sana. Dari sana aja guys. Udah lama juga aku tuh nggak upload konten gitu guys. Hari ini juga sebenarnya masuk kerja, cuma aku nggak berangkat. Boleh kerja bagus ya, pasti yang cuma bolos. Ngebut maut kan, benar emang. Jadi hati-hati kalau ngebut ya. Yang penting ngebut-ngebut tapi jangan arogan, oke? Okay? Nah ini Tugu Sajati, kita putar balik aja ya guys dari Tugu Sajati ini. Nikmatin aja lah San Mori ini ya. Terus aku juga mau kayaknya nanti di warung berhenti dulu buat makan dulu karena belum sarapan ya guys. Tadi berangkat dari rumah itu saya jam 07. Sekarang jam berapa? Jam 09 atau jam berapa? Buat salip-salipnya juga masih enak guys kalau ngejar akselerasi. Kalau stop speed itu agak lama gitu ya naiknya. Pemandangannya indah guys, indah banget. Guys, pemandangannya Gunung Ciremai.
biasanya kita di warung depan sana sama teman-teman kita sering nongki guys di sana guys, sering nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi gitu, udah beda eranya gitu kan. Era beda anjir. Ini aja nih guys. Warungnya pindah sebelah sana guys, ternyata di sini tutup. Oke, jadi videonya sampai sini aja dulu, sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Jangan lupa subscribe, comment, dan like ya.